tanggal 1 Juni 2022 saya mau memberitahukan bahwa saya sudah tidak lagi menjadi member Yofi Anino. Keputusan ini diambil secara bersama dan secara baik-baik, dan kita sudah sepakat bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Selama hampir 15 tahun saya di Yofi Anino, banyak sekali pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang sangat berharga yang mungkin akan bisa saya ceritakan ke anak cucu saya kelak. Saya akan terus mensupport Yofi Anino, dan begitupun sebaliknya, kita akan tetap jadi keluarga. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya untuk teman Yofi Anino yang udah support kita dari awal sampai detik ini. Terima kasih semua. Terima kasih energinya. Saya akan tetap berkarya, saya akan tetap bermusik dengan lagu-lagu saya. Dan saya yakin Yofi Anino dengan vokalis barunya, dengan lagu-lagu barunya akan jauh lebih hits dan lebih booming daripada sekarang.